Kita nak masuk segmen Jiwa SME, yang mana kita nak berkongsi dengan anda satu kisah usahawan ini, yang mana beliau ini berniaga di pinggir jalan pasar tani dan juga pasar malam. Biasanya diuji dengan hujan lebat dan ribut, namun ia memberi pengalaman luas biasa ataupun luar biasa buat peniaga kuih peneram dan bahulu, Nur Azizah Amri dari Bagan Serai Perak, untuk menjadi usahawan yang cekal. Ya, dan juga kita nak bawakan laporan ini di mana katanya berkat kegigihan sejak memulakan perniagaan pada 2008, syarikat yang diterajuinya NAP Food Industries Sdn Bhd terus berkembang dan beliau sendiri dinobatkan sebagai peladang nita terbaik sewaktu pameran pertanian horticulture dan agro pelancongan Malaysia MAHA 2022. Jadi kita nak tinggalkan laporan ini untuk menutup tirai awal ini pagi pada jam ini. Saya Hafiz Rosli. Dan saya Jia Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi. Menurutnya, kejayaan yang dikecapi hari ini adalah hasil bantuan serta bimbingan pelbagai agensi kerajaan di samping promosi melalui media sosial. Banyak agensi yang telah membantu saya untuk meningkatkan saya punya jualan dan media sosial banyak mempromosikan saya punya produk daripada tidak dikenali sehinggalah dikenali, dan saya pun tidak menduga sama sekali saya dianugerahkan peladang nita terbaik peringkat kebangsaan. Melalui media sosial inilah juga yang membawa saya ke puncak. Produk saya boleh dikenali di Malaysia dan di luar negara. Bila kita buat live, buat FB, buat TikTok, banyaklah feedback-feedback daripada customer melalui kita punya WhatsApp, dan kita akan post produk-produk yang telah dipesan. Mengambil iktibar sewaktu COVID-19 yang lalu, beliau menasihati peniaga supaya menggunakan media sosial kerana ia merupakan platform yang tepat untuk mempromosikan produk tanpa halangan masa, situasi, bahkan sehingga ke peringkat antarabangsa. Melalui media sosial inilah juga waktu PKP hari itu yang boleh melonjakkan kami punya pendapatan. Untuk usahawan-usahawan yang di luar sana, sebenarnya banyak platform-platform media sosial boleh membantu kita untuk melonjakkan kita punya perniagaan. Azizah juga yakin platform media sosial telah membantu perniagaannya berkembang sekaligus menempa kejayaan sesuai dengan peredaran semasa.